18/2021. Menyongsong pemilu 2024, KPU Kolaka Utara kini mulai mensosialisasikan peraturan tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Dalam sosialisasi tersebut, selain meminta parpol berperan aktif dalam menyukseskan pemilu, KPU juga meminta agar mempersiapkan diri secara matang dalam menghadapi verifikasi partai politik sampai dengan penetapan partai politik peserta pemilu. Ketua KPU Kolaka Utara Susanti Hernawati mengatakan, ada beberapa status belum memenuhi syarat dalam pelaksanaan verifikasi. Di antaranya nih, nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir anggota parpol yang diinput tidak sesuai dengan dokumen KTA yang tercantum di Sistem Informasi Politik atau SIPOL. Selanjutnya, anggota partai politik ganda dalam artian nama yang sama ditemukan di dua partai politik. Terkait itu tadi yang saya sebutkan, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi pasal 55 ya PU angka Romawi 18/2021 untuk partai politik yang sudah lolos parliamentary threshold itu tidak dilakukan lagi verifikasi faktual. Ya, cuma dilakukan verifikasi administrasi. Kecuali misalnya didapati kegandaan. Ya, teridentifikasi ada kegandaan anggota. Jadi misalnya partai politik yang sudah lolos parliamentary threshold itu ternyata ada kegandaan anggota, kemudian di klarifikasinya itu partai politik yang ganda itu kemudian di apa namanya di memasukkan pernyataan, kan? Memasukkan pernyataan yang bersangkutan bahwa saya memang anggota partai politik. Pendaftaran parpol peserta pemilu 2024 berbeda. Kini dilakukan di tingkat pusat oleh parpol dan berkasnya diunggah melalui Sistem Informasi Politik atau SIPOL. Ere Guru melaporkan dari Kolaka Utara.